Aduh, panas banget sih siang-siang begini. Udah kayak gembel gue jalan-jalan di sini. Kok ada tumpukan sampah di sini? Ah, ternyata Rosmalina. Muncul juga perempuan sundal ini di sini. Enak-enakan dia tidur siang di sini ya. Gue kerjain loh. Aduh, nggak ada petir, nggak ada hujan. Jatuh dari mana ini si peot? Aduh. Ternyata ada manusia biadab. Lo kemana aja sih? Ya ampun, gue ketiduran, Banci. Gue lagi mimpi indah sama Bang Ucok. Lo gangguin aja sih. Dasar perempuan lacur. Berdiri lo, berdiri. Aduh, sialan. Ada apa sih? Ada hot news. Apalagi tuh? Berita bagus pokoknya, lu pasti panas kalau tahu. Panas apa sih? Ini dia. Aduh. Ya. Banci sialan ini pintar aja tuh. Nih. Apa? Diam lo ya. Gue kasih tahu nih ada satu video Mak Lela lagi godain Bang Ucok. Ya ampun, lihat ini. Pecel lela. Ya gimana? Allah. Sebel enggak lo? Emang biadab ya si perempuan busuk gitu ya. Oleh karena itu, kita sekarang harus mengerjai perempuan ular itu sampai dia tidak betah di lingkungan ini. Aku suka itu. Ayo kita samperin si lela itu. Ayo jus, pakai ini. Ayo. Lu tuh hantu apa lacur sih sebenarnya? Lu gak tau gue kan lacur. Yuk, bentar bedak gue benci. Aku diberi kecupan Bang Ucok sayang. Enak ya, siang-siang bolong malah ngolor. Udah gak bayar kosan 5 bulan. Emang dasar malas kamu, Nanda. Ini gak bisa dibiarkan. Hei. Nanda! Bangun! Kenapa, Malela? Malela, kenapa? Siang-siang bolong malah ngolor kamu, Nanda. Maaf, Malela, ketiduran. Maaf, ketiduran. Kamu tahu? Kamu itu gak bayar kosan 5 bulan dan kamu harus bersih-bersih di kosan Mak Lela. Paham? Sini, ikut Mak Lela. Kemana Mak Lela? Ikut aja. Mak Lela, pelan-pelan dong. Diam. Ya ampun Mak Lela. Kamu malas bersih-bersih kan? Kamu mau ngolor siang? Sini, ngolor di sini. Dan jangan masuk sebelum bayar kosan. Paham?
Nanda, kamu kenapa? Tadi kata Malela, Nanda suruh tidur di luar karena belum bayar kosan 5 bulan. Ya ampun, Malela kok jahat banget sih? Aduh, gimana ya? Aku ada sih uang habis hasil ojek. Ya udah enggak apa-apa buat bayar kosan Nanda dulu ya. Beneran? Iya, enggak apa-apa. Yaudah yuk, masuk aja yuk. Rahul bangke, seneng aja bawa Nanda ke dalam. Eh Malela, Nanda tuh kasian banget, masa tidur di jalanan sih pakai kardus. Malela gak punya otak ya? Enak aja bilang Malela gak punya otak. Kamu ngerti Rahul, si Nanda udah gak bayar kosan 5 bulan. Emang kamu sanggup bayarin? Ya tapi gak kayak gitu juga kali, harus tidur di jalanan. Udah. Malela gak mau tahu. Pokoknya harus dibayar hari ini, kalau enggak si Nanda harus tidur di luar, paham? Malela tenang aja, nih, aku punya uang. Nih, jangan sakitin Nanda lagi. Yuk Nanda, masih. Tabungan Malela makin banyak dan nanti Malela akan rayu Bang Ucok dengan duit ini. Nanda, kamu jangan sedih gitu dong. Nanda sedih dimarahin terus sama Malela. Ya Malela tuh emang kayak gitu, jahat. Yang penting kamu sabar aja ya. Kalau masih ada Kak Kimora, pasti gak kayak gini. Iya juga ya. Kan ada aku. Tuh kan, kasihan banget kan adik gue. Busuk banget ya itu si Lela. Makanya tingkah lakunya semakin merajalela. Bikin gue esmosi. Lo gregetan kan? Bukan greget lagi, gemes. Apalagi gue. Pokoknya malam ini kita harus kerjain. Habisin aja sekalian itu ya. Itu foto siapa? Itu kayak waria dari Tanah Merah deh, Wak. Itu foto gue. Oh itu zaman lo hidup ya, Wak. Gak beda jauh sama kalau yang busuk. Udah. Kasihan lo si Nanda itu, sampai kurus kering gitu badannya. Udahlah, gak usah diomongin. Nanti yang penting kita harus ngerjain si Lela itu. Oke? Okay? Oke, okay, baiklah, aku suka itu. Cus! Bang Ucok, Malela, come in. Kok sepi? Ini ojek laris apa ya? Gara-gara apa? Lockdown. Ya kali gue nelfon, males banget. Terus gue ngobrol sama siapa dong sore-sore? Hello. Di mana-mana Mak Lela ketemu sama Rosita, wanita bodoh nih. Sial hidup Mak Lela. Ini lagi Mama Menor mau kemana? Enak aja bilang Mak Lela Mak Menor. Nggak lihat dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas itu pun sempurna buat Bang Ucok semata. Sempurna? Mana sempurna? Menor tuh lihat dong, kalau sempurna tuh kayak aku. Hey, by the way, Baswe, ngapain di sini? Ya,
Gue mau bebas single coy, ya kan? Mentang-mentang udah meninggal suaminya kegatelan. Jangan-jangan bilang godain Bang Ucok lagi. Yaelah, mau godain siapa juga bodo amat. Nah lu Mak Lela no, 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 no. Bang Ucok semata buat Mak Lela aja. Paham? Aduh, makin dong. Eh, jangan bangke. Kalian ngapain sih ribut-ribut? Hei, motor lu mana? Iya, lu ngapain ke pangkalan juga pakai motor? Duh, motor gua. Mak Lela tahu, pasti disita sama Fisting. Kan miskin. Sembarangan. Ya kalau ngomong pakai hujan mulu. Hujan lokal. Ini tadi motor gua mogok. Sembarangan banget Fisting. Ya terus Bang Pucoknya mana? Mak Lela cari-cari kemana-mana enggak ada. Mak Lela tuh pusing sampai ke hati dan juga nafsu ini loh. Bang Pucok kabur karena takut sama Lela. Eh udah ayo tinggalin aja. Ngapain kagak jelas banget. Pokoknya Mak Lela harus tunggu Bang Ucok sampai titik darah penghabisan. Karena Mak Lela gak mau menjadi lapuk yang tua seperti ini Bang Ucok. Mereta nggak jogging-jogging ke gendang. Udah usia. Gue kan dulu penari. Penari apa? Nari jaipong. Ya ampun bangga deh lo. Kayak gue dalam striptease nih lo seksi gini. Striptease? Malu, udah kedulit pita sari wah. Aduh, kenapa? Gue sebel banget tau gak sih biarpun kayak gini. Sebel kenapa lagi? Sama si Lela. Yah, lagi-lagi perempuan busuk itu. Aduh, perempuan jahanam itu. Kenapa sih dia gak kapok-kapok ya kita kerjain? Kayaknya dia tuh nyawanya ada 9 dewa kayak kucing. Kucing ya, eh. Gimana kalau selanjutnya kita takut-takutin dia, tapi lebih ekstrim lagi? Dengan cara apa lagi? Kita tabrak dia pakai motor. Wah, aku suka itu. Kebetulan tuh. Sebelah sana ada motor nganggur di pangkalan ojek. Ayo, ayo. Apa? Apa? Lu yang bawa! Aduh, gue kan mbak perempuan banci. Aduh, lu dulunya kan tukang ojek. Baik, aku suka itu. Ayo, ya. Lo yakin mau bunuh si Lela itu? Yakin 100 kali yakin. Cepat, Rosma! Tunggu jangan dulu. Ragu-ragu. Nanti kalau dia mati jadi teman kita dong. Nggak apa-apa, justru itu bagus kan? Ya udahlah, biar rame dunia hantu. Aku suka itu. Lela! Mampus lo, busuk. Banci, tanpa mesin, cepat! Mencari Bang Ucok.